Yoroshiku. Yoroshiku. Yoroshiku nek guys mas. Iki Mbak Yuku guys, Mbak Yuku. Mbak Yu tapi cilik sithik. Aku tinggi. Oh, nggih, Mbak, nggih, Mbak. Aku pondong lho. Ojo marah-marah, Mbak. Engko ayune ilang we. Mancai. Aduh. Apa ini? Iki aku takut iki. Lingsi. Aku copot sik, Mbak. Rimo? Nggih. Kamu takut karena aku nyanyinya fals atau apa? Aku tuh emang takut nyingsir wengi, Mbak. Cuma pas Mbak Cecil nyanyi tuh kayak suaranya lirih banget, jadi tuh serem. Suaraku fals kan? Enggak, ini bukan. Boten, ngapunten. Tapi Mbak Cecil Jawa asli? Enggak, aku Jawa palsu. Jawa palsu. Aku bapak ibuku ki Jawa. Dudunya Jawa, mau aku tidak lancar. Kamu percaya enggak orang tua aku ini enggak Jawa? Wih, serius, Mbak? Orang tua aku Jawa semua. Oh, lah. Harusnya kamu lebih Jawa dong, gimana lo? Iya. Kok enggak pernah makan ketoprak? Sayang, ini kemarin tak jawab. Woi, buatan. Bajingan. AI, woi mbak AI. Kasar. Dina Riyaya iku salah sijine contoh pengalaman kang. Ah, Dina itu hari. Riyaya itu hari raya. Oh, hari raya. Hari raya iku sedih soalnya ditakoki. Wes ndek pacar urung. Kok sedih? Lho iku mau ditakoki wes ndek pacar urung, wes lulus urung, wes duwe kerja urung, wes nikah urung, wes duwe anak urung. Wes lama-lama wes haji 2 bulan urung. Apa ini? Kentut selain Jawa adalah kunci. Kentut adalah kunci. Jadi orang Jawa ngentut adalah kunci kuat.